Ini adalah bebek atau bahasa Minangnya itiak. Itiak pulang kandang. Ini adalah salah satu usaha orang di kapal, namanya Dajon. Setiap hari mengembalai bebek ini di sawah. Alhamdulillah, dari hasil begini setiap harinya ada sekitar 90 sampai sekitar 120 butir telur setiap harinya. Setiap telur bebek ini sudah ada orang yang menjemputnya, membutuhkannya, membelinya setiap pagi. Ini alhamdulillah itu di ujung sana yang bertopi merah itu adalah Dajon. Sangat memungkinkan usaha telur bebek ini dikembangkan lebih aktif lagi, karena dari hitungannya sangat mungkin meraih keuntungan sekitar 300 sampai 400 dari hasil telur bebek per hari. Dan ini adalah motornya, dan ini adalah kendaraan pengangkut bebeknya. Saya tidak tahu berapa jumlah bebek yang ada di dalam yang bisa terbawa setiap kali berjalan. Ini modelnya ada dua tingkat. Tuh, nah, bebek yang sudah masuk. Bada? Oke. Katanya gak apa-apa kalau kita agak dekat sedikit, gak apa-apa. Tapi jangan bergerak, diam saja, gak apa-apa. Kita lihat proses itik pulang ke kandang. Satu persatu. Jadi itik ini pagi dilepas di sawah yang sudah selesai di panen. Ini sawah yang habis dipanen. Kemudian ada airnya. Nah, ini adalah makanan bagi bebek. Bebek pulang kandang setiap sore, tidur, dan besok mencari makan lagi. Bebek termasuk produktif, dagingnya bisa diolah, telurnya menghasilkan setiap hari. Luar biasa kalau seandainya 90, 100 sampai 120 ekor, 100 sampai 120 butir telur setiap harinya yang bisa diambil. Belum lagi dari dagingnya nanti bisa dijual. Saya tidak tahu berapa jumlah bebek ini sebenarnya. Nanti kita tanya ke Dajon. Thank you.
peluang ekonomi yang bisa diandalkan untuk berusaha di kampung halaman. Kalau di ranah Minang, telur bebek tak pernah putus-putusnya. Seberapa yang dihasilkan selalu diterima pasar. Bahkan pedagang langsung jemput ke tempat, ke kandang. Sifat bebek ini berombongan, mencari makan bersama-sama. Ini hikmah terbaik ini sebenarnya yang Allah ajarkan. Mencari makan bersama-sama, tidak perlu ada persaingan. Sudah semua masuk Dajan? Lah sadonya masuk. Baraiku sadonya kok Dajan? 270 ah. 270 iku ah. Masya Allah. Ini Dajan. Sudah berapa lama usahanya Dajan? Setahun kok. Sudah setahun ya? Setiap hari ada 100 butir telur ya? Rata-rata per 6 bulan. Per harinya? Rata-rata 6 bulan atau 100? 100. Kalau 6 bulan kita 2. Oh begitu, jadi produktifnya selama 6 bulan ini perharinya 100 butir telur ya. 6 bulan seharinya 100 butir telur rata-ratanya. Dari 270 bebek, ekor bebek. Nih. Dua tingkat ini, kayak di hotel. Luar biasa, usaha Dajan ini. Kalau daging gimana Dajan? Daging enggak, nanti dijual itu per berapa bulan akhirnya berapa lama itu? 3 tahun. Oh, oke, okay. 3 tahun ganti bebek baru ya, yang ini dijual yang udah tua itu. Oke, okay, terima kasih Dajan, izin di upload ya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.